Sejak dibukanya pendaftaran bakal calon balon kepala desa pengganti antar waktu PAW Babakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor terus berdatangan mengambil formulir balon. Hingga Kamis siang sudah 4 balon mengambil formulir, nantinya akan dilakukan seleksi juga melebihi dari 3 calon kepala desa. Pilkades PAW Babakan menjadi perhatian bagi warga masyarakat khususnya desa Babakan hingga menyebar ke wilayah Kecamatan Dramaga. Sejak dibukanya bakal calon kepala desa PAW terhitung tanggal 12 sampai 26 Juni 2022 Kamis pagi. Salah satu balon dengan diantar para pendukung mendatangi Sekretariat Panitia Pilkades PAW di Aula Kantor Desa Babakan. Kamis pagi balon kepala desa sudah terdapat 4 balon yang mengambil formulir sebagai persyaratan pencalonan nanti. Banyak persyaratan yang harus diserahkan terhadap Panitia Pilkades PAW Babakan. Sedangkan pihak panitia memberikan dan sekaligus sosialisasi pengembalian formulir batas waktu penyerahan kembali hingga pukul 00 tanggal 26 Juni 2022. Jika keterlambatan pengembalian formulir oleh balon melebihi tanggal yang sudah ditentukan, dianggap diskualifikasi alias dicoret. Untuk hari ini pengambilan formulir atau apa nih Kang? Formulir. Ada persyaratan yang harus dilengkapi atau gimana nanti? Untuk persyaratan aja. Persyaratan aja ya. Bakal calon itu sudah dibuka sejak tanggal 12 ya, sampai 27 Juni nanti. Jadi penutupannya tanggal 26.00 pas persis. Jadi khusus kelengkapan itu harus segera diselesaikan. Kalau ada yang kurang terpaksa kami diskualifikasi. Untuk hari ini ya tahapan 2 minggu itu sendiri apa nih Pak? Pengambilan formulir 2 minggu ini sudah ada 4 daftar sesuai daftarnya. Ada hanya sebatas baru menyerahkan formulir aja, belum pengembalian belum, karena memang masih ada jeda waktu. Minat warga masyarakat untuk pengambilan formulir balon kepala desa Babakan, panitia tidak membatasi jumlah. Namun saat melebihi dari 3 akan dilakukan seleksi dan menentukan 3 calon kepala desa PAW. Hal ini sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Bogor, calon kepala desa PAW maksimal 3 orang. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.